Ratusan orang pengungsi dari Edis Rohingya kembali memasuki wilayah Indonesia, tepatnya di perairan Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Diduga kapal mereka terdampar di bibir pantai Desa Kula Raja, Kecamatan Jangka, Biren, Aceh. Mereka tiba di perairan Biren pada malam hari, sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Minggu, 6 Maret 2022. Dengan menaiki satu kapal kayu berukuran besar, kali ini imigran yang terdampar berjumlah 114 orang, dengan rincian sebanyak 58 orang laki-laki dewasa, 21 perempuan dewasa, dan anak-anak sebanyak 35 orang terdiri dari laki-laki 11 orang dan perempuan 24 orang di bawah 15 tahun. Saat ini ratusan etnis Rohingya itu telah dievakuasi dan ditempatkan sementara di Manasa Aluboya Pasi.